sih ini. Ikan itu mulut tikus. Ya, tapi jenis onsen juga kan mulut tikus. Kena berapa per kilo? Dijual per kilo juga? Ya, ini harganya harus perutnya keras begini. Ya, harus perutnya keras. Ini termasuk ikan fresh. Perutnya keras, insannya merah, begini. Sorong hit J, isakala suat. Jangan lupa subscribe dan nyalang. Dengan gambar belanya gratis. Masih. Ya, misalnya seperti yang kecil begini kan harganya juga di bawah. Iya. Jadi ini sistemnya sistem mancing pembinaan nelayan. Jadi sudah ada pimpinan atau bos yang sudah membawahi mereka. Sehingga berapapun hasil tangkapan nelayan yang datang, semuanya itu akan dibeli oleh bos yang bersangkutan. Jadi nelayan itu tidak repot lagi untuk memasarkan hasil tangkapan. Bingung mau jual kemana lagi? Sudah ada yang semua itu sudah ada yang siap. Tada gitu siap. Dan jadi, itu sudah ada di pulau, di lokasi pemancingan. Jadi nelayan tidak perlu nangkap ikan bawa ke kota lagi, tidak perlu, karena di pulau itu sudah ada yang sudah siap. Ada yang tada yang beli. Tinggal nanti mereka bosnya bawa ke Sorong. Dia dapat pembeli yang bagus, sudah cocok harga. Di proses ya. Gitu. Seperti itu. Sabar.
puasa jadi. Kota apa tuh? Ah, itu di kampung kita pernah puasa mu. Kubat semua saya tahu. Sama yang sate ini. Ini tentara sahur jadi. Ini di film musafir. Iya, tentara sahur. Biar kita tetapkan musafir tidak apa-apa. Oh begitu. Ya. Berarti tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Cuma harus diganti di bulan-bulan berikutnya. Harus bisa itu. Ekspor juga nih. Itu ikan sunu iya. Di ekspor lagi nih? Iya, semua di ekspor. Nah ini bonek kuning. Yang itu ini macan. Macan hitam. Ini bonek. Iya. Di sini. Kenapa? Coba buka gini kembali. Hah? Ini tuh babi ini saya bikin bodoh-bodoh orang diambil itu mulut tikus namanya itu mulut tikus ya tapi jenis tonsen juga tapi mulut tikus kena berapa per kilo dijual per kilo juga ya ini harganya 150 kalau mati kalau hidup ya mahal kalau hidup mahal 800 kalau itu tiger pasir tiger merah. Oke. Tinggi di bawah. Tinggi. Ambil kapalnya supaya. Oh ini ada. Ini yang mancing yang Pak Akmal yang ini mancing. Ada bukan kapal. Ini diekspor ini lagi nih? Iya semuanya diekspor. Tenggiri juga diekspor ya? Iya. Kalau yang begini harganya 50 satu kilo. Tapi ada yang bilang biasa kalau rusak okay. Itu dilihat dari mananya kalau rusak. Perutnya ada yang luka, badannya bubur. Harus perutnya keras begini ya harus perutnya keras ini termasuk ikan fresh nah, perutnya keras insannya merah gini nah, insannya merah begini iya iya ya, perutnya keras itu harganya 51 kilo. Ini tenggiri jenis apa? Ini sudah masuk 4 kilo. Ini masih masuk TS. TS ya? Iya, tenggiri sudah 4. Iya. Kalau 5 kilo sampai 12 kilo itu masuk TB. Tenggiri beda besar. Lagi harganya. Beda lagi harganya. Itu 61 kilo. Kalau dia tambah besar bisa dijadikan ikan tuna ini. Itu sudah 12 kilo TBB. 12 up.